showcase untuk teknologi-teknologi yang akan digunakan di Nusantara. Ini lo punya ya? Ya, mari. Berturut-turut Pak Ganjar, kita mau coba bagaimana IKN bisa menjadi demo. Ya, saya orang dari awal selalu konsisten bahwa sesuatu regulasi yang sudah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan. Maka IKN ini adalah undang-undang. Siapapun yang menjadi presiden harus melaksanakan, tidak bisa tidak. Apa tanggapan Bapak setelah melihat rumah teknologi IKN ini, Pak? Rumah teknologinya bagus. Konsep itu mesti betul-betul diimplementasikan dengan pengawalan yang sangat bagus. Karena kita sedang membuat mimpi besar akan kemajuan teknologi, kota masa depan yang belum pernah ada di dunia dan direncanakan dari nol. Artinya seluruh partisipasi betul-betul dibutuhkan. Sehingga semua harus mempersiapkan diri. Termasuk satu mungkin yang perlu kita ajak, kita libatkan di tengah gebyar teknologi adalah masyarakat lokal, agar kemudian dia bisa tune in dan kelak kemudian sense of belongingnya betul-betul dimiliki.